Tuhan Bersamamu, Inilah Injil Suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat yang menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, tegukanlah hatimu, hai anakku, Imanmu telah menyelamatkan giko, maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah." Karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang kasih, yang dikisahkan dalam bacaan Injil, ini berbicara soal kuasa, kuasa Tuhan Yesus dan kekuatan iman dari kepala rumah ibadat dan juga seorang perempuan yang 12 tahun lamanya sakit pendarahan kuasa Tuhan Yesus nampak besar ya dengan membangkitkan anak kepala rumah ibadat dan juga seorang perempuan yang sakit ini kekuatan iman dari kepala rumah ibadat dan seorang perempuan ya nampak nampak nyata ya jelas mereka mempunyai iman yang besar ya kepada Tuhan Yesus namun berbeda soal cara ya cara pengungkapannya iman mereka kalau iman kepala rumah ibadat ya kepada Tuhan Yesus ya, diungkapkan secara langsung ya terang-terangan ya, tidak takut-takut ya minta supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya ya meletakkan tangan tangannya ya ke atas anaknya anaknya yang sudah mati ya mengimani ia akan hidup sedangkan seorang perempuan yang pendarahan ya, mengungkapkan imannya ya, imannya yang tegar ya, sudah 12 tahun yang lamanya menderita namun masih menunjukkan iman yang tegar ya. diungkapkan secara sembunyi-sembunyi ya dengan takut ya, tidak terus terang ya karena ia sakit pendarahan yang membuat dia tidak bersih menurut aturan agama Yahudi. Siapa saja yang tersentuhnya ya, membuat ia atau orang lain juga tidak tidak bersih. Dan mereka yang tidak bersih atau tidak tahir harus mengadakan ya, upacara ya, pentahiran ini soalnya perempuan ini ya mengungkapkan imannya secara ya tersembunyi-sembunyi ya agak takut namun berkat imannya yang tegar ia dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus Saudara jadian kasih kuasa Tuhan Yesus berjumpa dengan iman yang besar sungguh dasar sungguh efektif, ya, sungguh berdaya guna, ya. terjadi mujizat yang besar, ada kebangkitan, ya, orang mati, ya. kesembuhan orang yang sudah ya 12 tahun sakit, maka kiranya dari peristiwa ini tidaknya kita juga belajar ya, beriman kepada Tuhan Yesus, ya, mempunyai iman yang besar, iman yang kuat. Iman yang tangguh, maka rahmat Tuhan akan senantiasa bekerja dalam diri kita.